Don't dream. You need to die. Nah, aku sedihnya. Don't dream airport, the domestic. Kenapa ya banyak orang keluar? Dikit orang masuk. Dikit orang masuk, eh pendek. Bersarana olahraga di ya kabar ini hancur ya lo. Hancur ya berarti kata bukan rusak, tidak bisa berfungsi dan bagus. Hidrolik selalu rusak ya lo. Ya. Tanya api-api Kak Ika, dicabut tol, dicabut. Bola kaki liga dulu. Nah yang aku salahnya, tidak salah. Kamu bukan. Zaman dulu, aduh permadaan nyuntol. Itulah. Memang itulah sekarang gitu. Ada gelok, kuwet, tapi ada kertas di premier itu gunting lagi. Itu tuh. Iya, itu sedia itu. Keluar sirup jadi minuman sirup pakai cangkir. Nah ini semak. Okay. Nah bos, kan 7 ya itu kamu. Biasa 20, ay kamu ingat aja, ya itu ya. Sekarang tambah banyak, kalau stres ya. Dia tuh ya itu penyambung. CV ya. CV lah tanah, macam-macam dalam posisi ini saya running ini larinya ini adalah ciri khas daripada tag prototip dia gitu dari waktu bupati gitu aja selalu wakil dari kesempatan jadi bahwa ini alam itu cukup kaget ya karena begini karena di dalam hitungan kalau penelitian dia bahwa mewakili dia akan calon iya tidak akan calon karena tidak akan bisa karena dia 5 tahun tidak pernah diajak ke lapangan ya. Kemudian dia punya pendapat bahwa dia mungkin calon kalau saya respon mungkin dia pikir apa sih nolong aku ini tapi saya buka untuk podcast sama Mbak Wendy itu dia ngomong hari meninggalkan dia kan iya prototipenya prototipe manajemen untuk dia defend ya dari awal lah defend dia sebenarnya pengalaman itu waktu di bupati oleh kelihatan ya nah, jadi bahwa hari nyalon ini kaget aku ke bawah ini kaget. Aku tidak pulang lagi, aku lapor. Jadi itu polanya. Jadi waktu aku diajak bawa dia ke Prabowo, aku lapor Pak Ibrahim kemarin. Bela-bela-bela, ya lah Pak, saya pilpres ya, pilpres Pak. Ya. Begawi, menang Prabowo kan. Lapor lagi, Pak Prabowo menang Pak. Jadi selesai tugas saya. Oh iya Pak Sarial, ini. Untuk saya mati ke mesin. Kalau mati aku mati mesin, apa kau? Nasdem mati mesin, ya. Lah. Sampai selesai tidak kati. Cuma nanya Mawar itu politik sosial Pak Sarial. Mengembang Pak. Kenapa? Mawar di 80% 90 nyalon. Aku belum itu ke Mawar di itu belum. Tidak kati. Dia ngomong, minta tolong Pak Sarial bantu saya di pegangan kati. Jadi endis istimewa. Ya. Cecap Mawar di nyalon, aku sebelah dia. Inilah aku lari kencang ini. Kata mengejar Mawar di ini kan. Tapi dengan strategi kubuat kredisiannya, pemekaran aku pakai kan. Kebetulan aku ketua Porgoda kan. Forum koordinasi daerah percepatan pemekaran daerah otonomi baru. Aku ketua umumnya. Jadi kubuat itu weh. Ucap keluar yang lagi, kita emosian lalu itu kubuat. Udah itu Serja FC kubuat. Kubuat Serja FC, ketika main Melayu ini, Melayu itu penetrasi juga lah, dalam ini Melayu. Ya baru kemana-mana lah. Kecukalo. Oh, kecukalo, gratis ada kedua ini aku. Nah, sudah itu berjalan, naik Melayu, wadi naik. Stop Herman Leru. Kita flashback ya. Pak Ramli itu kamu mungkin lahir atau sudah bangun mesti dua. Dulu ya, aku pakai uang kan. Dibangun Masjid 2, seberang reklamasi
saking dia nak buat kota baru Palembang ya, Palembang baru seberang ya, direklamasinya PBD itu. Sekarang ini mas, sebesar itu opi kalau macam yang mall kalau macam itu dari orang dia sudah tertembut Pak Rosan ngebek pon ya, pasal aku cerita di Bali ini ya. Pak Rosian bangun stadion bangunnya tidak selesai, dia habis, aku ngajukan pon, aku nyesai dia, aku ngajukan ponnya dan sepanjang terus ya itu kan. Jadi mak itu terus. Nah, sudah aku kan lompon balik remo estafetnya dinaikkan kualiti daripada acara, jadilah SEA Games, SEA Games banyak dana yang masuk kan, bangunlah apa sarana olahraga yang presentasi olah sudah banyak ini Pak Rosihan bangun airport SMB itu Pak Rosihan loh, kamu bisa waktu Jepang itu. Kalau APBD mereka no lobby di Jepang itu JK itu dapat Rosihan dengan tiga ekor Darmanata aku jadi gubernur internasional ke emergensian aku itu emergensian, bahkan aku harus pakai plus jo ini naik haji aku undangan gubernur Mekah. Aku naik dari Palembang ke Jeddah. Tidak aku pakai yang bisnis yang suite apa yang first class apa aku pakai. Sudah itu karena tadi cakap barang bagus, alat event nasional hidup airport panjang lagi sekarang mungkin 12 aku itu kemana terbesar lebar lengkap layanan sudah. Pak Senan merencanakan Tanjung Api-Api. Ini kembali ke receiver ya. Dilanjutkan oleh Pak Ramli ya. Pak Ramli desain macam Pak Rosihan bangun jembatan, kalau kamu tanya api-api itu Pak Rosihan yang bangun itu. Berapa laut ini ya. Aku melanjutkan bangun jalan. Pak Alek administrasi kawasan ini menjadi kawasan ekonomi khusus. Kepres 2 teman Pak Alek. Kepres 2 ya Pak Alek. Sudah itu dari itu sebuah dari Palembang ke Tanjung Api itu jalan tol, konsep jalan tol resmi, Kepres keluar jalan tol itu olahraga, event terkenal segala macam, rasa bola kaki double winner, Alek lanjut ke lo pedang double winner terus Saudi. Nah sekarang itu Dondri ini tidak. Nah aku sedihnya downgrade airport jadi domestik. Kenapa ya banyak orang keluar, dikit orang masuk. Dikit orang masuk, ibadah. Bersarana olahraga di Jakarta ini hancur kalau. Hancur dah berkata kata, bukan rusak, tidak bisa berfungsi dan bagus. Hidrolik selalu masih rusak kalau. Ya. Tanjung Api-Api, KIK, dicabut tol, dicabut. Bola kaki, liga dulu. Nah yang aku salahnya tidak salah bukunya biasa cak dia sukses. Nah aku bukan benci ya sama dia itu loh, tidak sampai otaknya gubernur. Otaknya tidak sampai sebagai gubernur. Gubernur dia mesti kondisinya hebat. Yang satu lagi jembatan layang itu zaman beliau itu ya. Kita ninjau makan terakhir makan pecel lele di pecelele Pak Jo. Iya. Sudah tuh putus sekali lanjut. Jadi. Zaman dia tadi tuh. Coba kamu waktu itu. Ya, apa yang kau anu kredi? Begitu hebatnya Ramli, rasa hewan aku aneh. Okay, ya. Dia lu apa? Aku bola kaki aneh. Tanjung Api Pak Senan, Pak Ramli, Pak Rizal, aku aneh. Ya kan? Terhati. Dan dia tenang benar, pecah, sukses jadi gubernur-gubernur, bukan oleh kan banyak kondangan. Oh, 16 ikut kondangan setiap minggu, bukan sekuasian gubernur. Gubernur itu memikir ke mana desainnya sukses ini. Nah, situ aku ngaku harus ganti gubernur. Makanya aku mati-mati sekarang bergerak. Dan dia sangat khawatir karena aku di Mawardi. Bencinya, paling benci dunia ini aku lebih benci.
jadi konfirmasi dengan kamu bukan ngatoi, bukan ngatoi deh lu. Memang jelas ya, cuma gak jelas deh. Stop, ya, 5 tahun ini. Stop, stopnya bukan stop, downgrade. Turun level. Bola kaki, Liga 2, airport domestik, Jakabaring hancur lebur. KIK di dengan KIK dicabut kepres, tol Palembang Tanjuapi dicabut kepres, karena tidak ada kegiatan. Menurut aku juga gambaran kamu, man. Nah, kayak memang pada ketemu dengan Wali. Aku, Rosihat, Alek, namanya sama sih. Aku, Pak Ketua Rosihat. Ya, gubernur kau itu udah rapi. Masuk kaya tau, buyar. Berapa itu? Wih, kami ini lemanas juga lu aku nih. Lemanas aku. Kalau dia melu gilo. Karena setiap bulan itu gilo memang. Diskusinya itu sudah yo global sudah kan. Nah jadi aku ngaku kamu aku maini. Gua kau beri ngaku aku murtad. Kato kau beri di rumah dia. Ya kan? Yang jadi staf khusus kamu murtad. Iya. Dan sekarang kita ini tuh ngobreng bahaya tuh alat kepicik ya. Ngobreng lagi mana-mana. Waduh, di mana-mana ngobrengnya tuh. Sudah itu uang lah di mana-mana di ngobreng aduh. Jadi tidak baca di spesifikasi dengan suku. Men, suku ngobreng mau ibu yang ganti. Ya. Enak kata baru sih alhamdulillah ya. Aku tidak pernah kritik. Tapi kalau debat dengan aku pasti tidak pernah aku kritik Alek, tidak pernah aku kritik dia. Emang dia tidak pernah. Tapi sekali saat ini lah ini. Nah ini kawan-kawan sekalian, Sumsel ini drop jauh dia. Sangat. Bayin kabayin ke kamu anggaran APB di Sumsel itu, ya. Seper 6 yo dari triliun jadi 1,3 triliun itu dibangun ke jalan. Mesti juga ke pertanian, kesehatan. Di jalannya adalah APBN lobby, pecah aku dulu lobby. Dapat pre-hopper lobby, dapat jalan pare itu ini apa betung ke Ruslingau bagus. Kalau mau di Batu Raja bagus, lobby. Tapi itu tadi, aku kadang-kadang ya stop lah. Maaf baik kalau bos kamu. Kualitas sapi lagi. Kualitas sapi lagi. Ya sapi tidak apa-apa. Karena aku nyerita ke real ya. Coba kamu bayangkan baik tadi, nah, yang situ ini berkelanjutan itu. Stopnya bukan stop, tidak kan? Turun. Kalau stopnya tau lah, turun. Baik kalau kamu tenang dia dengan kakak Reni ini kemana-mana. Hehehe, tenang dah kacik nusuh itu. La ilah Allah, kata kubung ini. Memang gak sampai otaknya. Jadi wajar-wajar baik ya. Nah, sekarang diskus ini, karena aku masih ada waktu lah kita bicara Sumsel ini, potensinya sangat besar sekali gitu. Kalau memang bisa dikelola dan bagus. Kita ini di sini di Sumsel ini 1,1 juta kebun karet. Di Medan 2,4 juta kebun karet. Di Medan dimiliki 90% kebun besar. Besar-besar. BUMN apa. Di kita rakyat 1,1 ini. Taruhlah 900 ribu lah ya punya rakyat. 900 ribu itu dari nenek moyang ya ini dia berkebunnya bukannya tidak pakai-pakai ini. Sebenarnya ribu kali dia satu kakak itu 2 hektar 450 ribu kakak. Kalau Medan turun karet tidak ada masalah. Kalau kita 450 ribu kakak. Ya udah. Kalau KTI keempat 1,8 juta drop dalam tahun kehidupannya. Belum lingkungan servis juga, lingkungan ini juga kan. Warung. Nah ini harus dipikir ke
5 tahun dia tak katik mikir gitu. Iya kan, itu salah satu contoh kesehatan misalnya. Kesehatan ini kan sudah baru ngoceh-ngoceh sekarang pertama-pertama, mestilah diri dulu itu. Tingkat kesempatan itu, sudah pelayanannya sudah habis itu. Pendidikan, transportasi, sekarang transportasi ya. Ini untuk ilmu ini, analisa ini untuk kamu. Kalau zaman kira-kira 20-30 tahun lalu, investasi ini di pinggir jalan besar dulu ya. Minalan, pekerjaan besar ya, jalan nasional. Sekarang ini di pedesaan investor ini kan jangan jual perusahaan. Masyarakat nanam 2 hektar itu kan konsumen ya kan. Itu di pedalaman. Mobil yang sama lewat jalan yang berbeda status. Jalan desa, jalan kota, jalan provinsi, jalan negara, tol. Beda ini. Mobil tanknya sama, fuso. Ngebek barangnya di dalam ini. Produksi ini kan, dibawa ke sama. Habis, hancur jalan, sama. Batas produksi aman, dan produksi aman. Produksi itu, dia beli murah kalau tak produksi kos. Jika konsumsi, ibrahim-ibri, naik karena transportasi kos. Jadi tidak ada sifik. Nah itulah pembangunan infrastruktur itu, jalan jembatan itu mempercepat pembangunan bidang lain karena itu. Tidak terpikir ilmu di pedalaman sekarang nih. Jalannya sama, jalannya lain status, mobil sama, busur 50 ton, 50 ton ya cuma. Bayangin, nah ini tidak pernah. Tidak pernah. Soal gubernur itu sudah mikir itu. Jika kamu jalan tol Lampung Palembang 0253 itu Lampung kan? 253-380 gitu. Di Lampung 0-253 itu 19 pintu tol. Apa itu 19 pintu tol? Kita 2 pintu tol. Kita lupa cara Jawi ya. Hei lah itu sebanyak berapa sahaja 10-an 19 pintu tol Lampung. Rest area itu banyak Lampung. Kamu mungkin tidak pernah kan? Kamu rest area ya? Karena banyak rest area itu dalam Lampung Siger tol Lampung. Itu sudah kati, baru Pak Joko dari Iskandar B, baru bersadar. Berarti Lampung itu dari awal perjalanan juga terlibat, benar? Nah ini nah, ini berjalan nih, buyan tadi. Lalu aku kalau panggil-panggil gak tentu berapa ini kamu ini mobil pak? Iya, tidak macam. Kamu ya kalau ini rest area Lampung Siger gak? Jadi dari awal sudah di mereka ikut di PRRI nya, di PRB nya, Menteri ada 3 ikut, Julhas, Sri Mulyani, Sid Erick Thohir belok kita coba dulu. Tosiko itu aku pula di senior. Aku tuh punya tolnya aku dulu, punya tol jaga itu pakai aku, pada pakai aku tuh aku di senior. Aku keluar penjara kan tiga hari aku desain. Dari Kota Pakar sampai Kerengat aku desain. Belum ada Jokowi. Aduh aku pakai sandi Amerika, 4 miliar habis duit. Paparan Gubernur Jambi, paparan Gubernur Lampung. Sekarang jadi itu. Nah kayu aku membayang bang itu, aku itu punya aku itu. Aku lagi di sini, Pak, telepon, ya dusun aku ya, ya Pak. Itu lagi jauh itu. Masuk. Lalu Pak saya minta, aku pelakunya itu. Nah kok kita terlambat nih lah sekarang. Mawar di ibu, kita kasih lagi pilihan lain, Mawar di ini ya. Dengan gaya dia yang dusun, eh. Ya dusun, ya kan dusun, ya. Dusun, ya lah. Ini dusun. Ke depan Mawar di harus punya anu, Pak. Miss, Black Coffee, Miss. Coba. Konseptor yang bagus Pak. Mawati ke depannya. Harus. Ya. Tahu tak kamu? Aku 3 bulan tidak dilantik Megawati. Aku di Venezuela itu pun sering bayari aku. Itu aku ketemu mantan di PTPN Gulo, PTPN Kelapa Sawit, dia kooperasi.
diajarinya otak aku 3 bulan. Oh, profesor galoh. Aku masuk hari pertama langsung, hei kau bingung, kau punya mati, tapi aku belum dia tahu kalau harus mak itu kan. Bahkan yo penampilan kan, gue ini lah ngajari power di game power lo, John Robert Power ya, power ya. Sekolah dulu. Kita di itu yang agak terlalu tuh di Sumsernya itu. Nando dah si bet paca, batin, ngiring sini, ngiring situ. Ada bongkol yang sok, ngalong ya. Tidak paca, rusunnya. Kalau bong ni kok aku dengar lek kemeter, aku dah subser ni lah. Dari bong tu baca, dari bong. Ini pakai singlet, dah. Ngeri mau pakai jas, ya, pakai t-shirt. Jadi ya, kalau Alek nerimu aku, belakang. Ya, apa kebetulan, aku juga tak itu. Yo, nah dia aja dulu, kayak mungkin Weni bagi, kita ajari. Kita ajari. Jadi waktu aku diminta jadi TKD Jawa Prabowo pada sehat, lagi sebulan aja ini nak ajak aku kesini, ini ilmu ini kita kini pasti dia minta tolong aku ini, aku coba acok awal itu ya, ya coba acok berat loh nak bawa kenal ke dia karena tidak benar dia tidak do helikopter dia pakai yo dia tinggi kok dia punya helikopter kalau di situ bu Moradi ini tinggi kok boleh helikopter dan cocoknya lebih bagus ya. Kecil, lain-lain nak cocok dia. Kesian lah kedua awan. Tak pada orang yang ditolong dia, kamu. Siap, tolong. Tolong ni, ya kalau baca. Berat. Ada berat. Aku pernah diomong ke orang, bahwa pasalnya kalau kalau dia kalah, bapak hancur. Kalah, bapak hancur. Loh, aku dia anak 10 tahun. Mas, itulah aku ke London di kemana-mana, mobil bagus, ada. Naik motor aku. Iya, tidak susah lah. Kita sudah ketat. Menang Tuhan lah. Iya. Kita kan ikhtiar. Hewe, ikhtiar. Nah, dalam forum ini, itulah gambarannya. Ngapo aku ke bawah itu, jangan itu lagi. Kami kecewa dengan kondisi ini. Ya aku jelas tadi ya, saya terima tadi. Dan stop, turun tingkat itu. Kedua, tidak aja. Tidak merasa salah, kan? Kan, tidak merasa salah, gitu loh. Tenang. Dia pikir, iya. Emang dapat saya kita omongnya lagi. Kalau aku pribadi lepas dari Panglima harus ganti. Cukup 5 tahun ya? Cukup. Periode pertama aja begitu, apalagi periode kedua. Last time ya. Second time ini last time kan. Last time ini habis. Karena aku tidak sampai otaknya ngecek lingkungannya. Family. Itulah. Cari duit. Untuk apa duit? Hah? Jadi aku di mana-mana ngomong ini. Bapak apa saya? Ganti dulu. Kita akan lumpuh 5 tahun ke depan. Kasihan weh meluduk berdiri besar. Tidak kati perkembangan pertanian. Tidak kati backup susi. Tidak kati. Kalau aku dulu ya Kepala Dinas, kau survei berapa hektar perlu berapa karet rakyat survei kalau joi, survei. Kau cek sket namo by ini by address berapa luas dia punya dia. Ada dapat? Oke ini. Terus kamu ni kan ada sekitar 25 hektar. Panggil, aku siap ke BB. Replanting, kau 30 tahun umur kamu ni, kebun kamu ni. Kubat saya siap ke BB. Siap ke kesana buru opah dia menanam meh bobo kenyo jaduk kenyo 4 tahun di OI
sekarang lah nikmat juga. Itu ini pikir ke mestinya. Plasma sekarang, enggak? Berapa hektar kebun plasma rakyat kita sudah 30 tahun ke atas. Dia kalau dia nak replanting kembali, dia tekan no di kebun inti. Macam-macam delusi dia kan. Dia punya 2 hektar, kami tanam ke? Tanpa ada sebayar, tapi sektor kami. Kan delusi dia turun kepemilikannya. Nah ini harus pemprov yang masuk. Nah ini mau wargi. Dan yakin aku selalu sebab wargi. Aku akan menunjuk masukan-masukan. Tadi tuh, nah, tadi WNI WNI. Bupati pun mah itu sekarang. Subcali parah sekali. Parahnya, sudah mikir ke anak tuh kan ganti aku bini aku atau anak aku. Nggak ganti lagi ya. Itu mudah-mudahan Mawardi ya. Mudah-mudahan aku yakin Mawardi dia akan kerja keras, dia akan sportif lah ya, tidak akan menggunakan kekuasaan untuk keluarga, kelompok dan golongan. Ya biasa lah menurut satu besar relawan besar dia telah menang kan. Nah ini gambaran aku ya tentang nggak masuk? Tidak. Jadi itu gambarannya, silakan kita diskusi. Kalau jelas, insya Allah kalau Mbak Wari menang, posisi aku bikin senior advisor. Ya, karena aku pasti lah ngajak wong-wong yang mantan-mantan menjadi untuk dia kan. Pendidikan siapa, kesehatan siapa, pertanian dan mati keluar siapa, kayak-kayak. Tidak ada problem. Kamu, minta kamu ini berjuang-juang, kamu dirut BMD. Komisaris BMD. Buyan ya lo, terbuyan buyan jadi saya pucuk sampai buyan. Mana yang maju ya? BMD, kadang ditunjuk ke wong yang tidak sesuai. Bentar dia, ini, dijauh jabatan itu. BMD itu mesti hidup kan? Ya kan? Kalau aku masih gubernur, ditasar kereta api itu tuntas itu. Udah kasih lagi ya gak? Wih, dong lu kasih lagi, malah ngelayak gak lu? Lobby itu tuh. Iya kan? Bener kan? Aku desain musi itu sampai 9, musi 9 sampai. Dialek dibangunnya 4 dengan 6. Mawardi kerja konsep ini. Jadi seberang hulu seberang hilir itu memang apa tingkatan harganya sama kualitasnya. Kan? Alek dibangunnya 46. Memang aku protes RRT itu di seberang Ampera itu aku protes. Itu sangat merusak heritage landmark ya gitu. Maksudnya dari situ jauh, jadi dari sana masih ada batasnya, ya, tapi mana jadi deh. Jadi itu baru sebentar loh, mungkin kita diskus apa baik soal pendidikan, soal kesehatan, apa Mawardinya, mama Mawardi, Mawardinya pasti angkat grade tadi tugasnya. Ayo, harus dokterin semua nih, yang tolen harus dokter dulu. Ipet asal lalu sedia dokternya, ah segala macam. Yang di Jakarta di benerinya, yang serius FC dibenahi, olahraga lain dibenikan. Jadi dia mengangkat itu selain itu, basic need ya. Sektor intinya pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta infrastruktur itu jalan, listrik, kalau macam itu baik. Silakan kalau.